bottles, popping bottles. Daun talas sebagai campuran pakan alternatif buat ayam petelur, jika berbicara tentang hidup di sekitar persawahan itu bisa dijadikan pakan alternatif untuk ternak kalian salah. Lumayan tinggi, selain itu daun talas itu juga bisa meningkatkan produktivitas telur. Karena mempunyai nutrisi yang lumayan tinggi, menurut riset, setelah menggunakan daun meningkatkan kualitas dan produksi yang setara dengan pemberian pakan campuran hasil daun talas agar bisa menjadi pakan alternatif. Ini hal yang harus dipersiapkan adalah daun talas seberat 1 kg yang sudah dicincang atau diiris kecil-kecil, setengah kilogram beras dan setengah kilogram dedak atau katul, kemudian campurlah semua bahan tersebut pada ayam atau hewan ternak lainnya. Walaupun daun talas bisa dimanfaatkan sebagai pakan alternatif, tetapi ada juga kekurangan yang bisa terjadi, yaitu sulitnya mengadaptasi pemberian pakan pertama kali pada ayam, karena mungkin ayam belum terbiasa mengkonsumsi pakan tersebut. Tetapi jangan khawatir, karena jika kalian paksa atau tidak memberikan pakan lain selain hasil pakan daun talas itu, lama-kelamaan ayam akan terbiasa memakan pakan itu. Semoga bermanfaat, selamat mencoba.